Anies kemudian terlihat berdiri dan memberi hormat ke Prabowo. Momen Anies Baswedan memberi hormat kepada Presiden Prabowo Subianto saat penyampaian pidato perdananya di Gedung MPR atau DPR RI pada hari ini, Minggu 20 Oktober 2024. Awalnya Prabowo menyapa Presiden ke-7, Joko Widodo, dan Wakil Presiden ke-13, Ma'ruf Amin. Kemudian menyapa wakilnya, Gibran Rakabuming Raka. Setelah itu, Prabowo menyapa Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, Wapres ke-10 dan ke-12, Yusuf Kala, hingga Wakil Presiden ke-6, Tri Sutrisno. Prabowo juga menyapa satu persatu Ketua Umum Partai yang hadir. Dia kemudian menyapa mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sekaligus rivalnya dalam Pilpres 2024. Anies kemudian terlihat berdiri dan memberi hormat ke Prabowo. Saudara Anies Rashid Baswedan dan Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pada kontestasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang baru lalu.